Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Belajar Gambar. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan tips dan trik cara memasang tali sandal jepit paling mudah. Selengkapnya simak videonya sampai selesai dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, di video sebelumnya tentang cara memasang tali sandal jepit menggunakan obeng, banyak sekali teman-teman yang bertanya kalau pakai obeng itu tali sandal jepitnya itu bisa putus atau berusak. Kali ini kita buatkan tutorial ataupun trik cara memasang tali sandal jepit menggunakan tali rafia. Seperti ini videonya, kalian simak. Kita gunakan hand body atau lotion, kalau tidak ada bisa memakai autan ataupun minyak goreng, bahkan pakai oli. Seperti itu caranya. Kalian oleskan di lubang tempat tali sandal jepitnya. Seperti ini caranya. Oleskan secara merata di bagian lubang dari tempat tali sandal jepitnya. Oke, setelah rata kita ambil tali rafia. Selanjutnya tali rafianya kita masukkan dari bawah seperti ini. Jika sulit bisa menggunakan kayu ataupun obeng. Selanjutnya kaitkan ujung dari tali sandal jepitnya bagian tali, dan untuk memasangnya jangan sampai keliru. Itu untuk tulisan swallownya, kalau di bagian kanan berarti untuk sandal bagian kanan, kalau nanti tulisannya itu di bagian kiri berarti untuk sandal kaki kiri. Jangan lupa oleskan lagi di ujung dari tali sandal jepitnya. Seperti di video selanjutnya bisa teman-teman tarik. Seperti ini. Ini talinya kurang besar. Nanti teman-teman bisa menggantinya tali yang lebih besar. Seperti ini caranya. Sambil ditekan ujung dari tali sandal jepitnya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyimak video dari kami, dan jangan lupa like, comment, and subscribe.